Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas Jawi bersama Cikgu Syah. Okey, untuk hari ini kita akan belajar dua huruf Jawi. Okey, jom kita start. Hari ini kita akan belajar huruf mim dan huruf nun. Huruf mim dan huruf nun. Okay, baiklah, huruf mim sebutannya ialah mim. Mim. Okey. Huruf mim ni bentuknya bulat di atas dan ada ekor ke bawah. Okay, nampak tak bentuknya? Bulat di atas, turun ke bawah bersama ekornya. Okey, huruf mim ni kita boleh guna untuk kata apa ya? Perkataan seperti mata. Mim alif ta. Mata. Seterusnya ialah huruf nun. Huruf nun sebutannya nun. Bentuknya pula ialah seperti ada satu kawah yang besar dan ada satu titik di tengah-tengah. Okey, huruf nun ni boleh digunakan untuk perkataan seperti nanas. Nanas. Nun alif nun sin. Nanas. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.